Jangan coba-coba lakuin tabrakin mobil lu ke kereta. Kenapa? Ya udah pasti mati. Tapi kalau lu gabut, biasanya player GTA gitu kan, kalau gabut nih ngapain ya? Ah, keliling-keliling aja deh. Di apalagi iseng-iseng di mana di rel kereta gini, seru aja gitu kan. Jalannya lurus aja, nggak tahu mau kemana, yang penting lurus aja. Terus ntar kita COD-an deh sama kereta api. Oh tuh dia tuh keretanya tuh. Nah jangan tabrak ini nih, udah pasti meninggoy. Jangan lakuin hal ini kalau kalian gak mau mati. Jadi kalian jangan coba-coba iseng di sini ngelawan macan. Gue nggak tahu ini macan kali ya, bukan singa soalnya nggak ada rambutnya gitu cuy. Jangan coba-coba kalian lakuin ini tanpa menggunakan senjata alias tangan kosong. Kenapa? Karena kita nggak bakal bisa. Tapi di sini biar gue aja udah yang mati demi kalian. Gak apa-apa, gue mati lawan macan. Asalkan kalian semua like, share, dan subscribe ya guys, biar gue makin semangat. Thank you. Eh, itu deh, ada ding. Jadi kalau kalian lihat warna merah-merah di map gitu, nah itu biasanya ada musuh. Nah di sini musuh kita adalah macan. Waduh. Meninggoy, kita meninggoy. Jangan coba lakuin hal ini, burnout di tempat umum. Jadi gue bakal burnout di suatu tempat nih yang kayaknya serem banget nih, banyak anggota gengnya, ya kan? Dan kita coba burnout di sini, apakah bakal ada orang yang ke-trigger sama kita gara-gara kita berisik? Ya wajar sih kayaknya. Ganggu juga sih kayak ini. Ngapain tuh? Mas-mas itu. Mas-masnya ngeluarin apa ya, Mas? Kalem, ois, ois, kalem bos, ois, ampun. Hilang nyawa kalian nanti kalau burnout di tempat umum kayak gitu. Apalagi tempatnya banyak gangster kayak gitu. Jangan coba lakuin hal ini. Tapi ini, hal ini sering gue lakuin sih sebenarnya di GTA San Andreas juga, yaitu lompat tinggi dari gedung tapi tanpa parasut. Soalnya seru aja gitu. Cuma kalau pakai tanpa parasut ya udah pasti kita mati lah. Kecuali Kratos kali ya. Kratos kalau lompat dari ketinggian mati nggak dia? Tapi ini pesawat, parasutnya double gitu ya tadi ya. Meninggoy deh kita. Jangan coba lakuin hal ini kalau nggak mau mati. Dan hal ini juga bisa terjadi juga di GTA San Andreas, itu tabrakin mobil ke pom bensin. Iseng banget soalnya kalau tabrakin mobil ke pom bensin tuh sebenarnya. Jangan coba pergi sampai ke ujung map. Jadi kalau kalian di laut nih ya, terus pergi lurus terus sampai ujung map, kalian nanti naik kapal, terus kapal udah nggak akan bisa disetir lagi. Pas kalian turun dari kapal, kalian akan menemukan hewan ini. Hewan apakah dia? Masa kalian nggak tahu? Ini adalah ikan cupang. Jadi ini ikan hiu pasti bakal makan kita, tapi gue kayaknya nggak makan-makan nih. Udah kenyang apa deh dikasih Royal Canin ini? Hei, makan aku dong. Ya udahlah, pulang aja kita. Nggak mau dimakan kita sama ikan hiunya. Eh, dimakan. Baru mau kabur, udah dimakan lagi kita. Gimana sih nih hiu? Ya udah, dadah guys. Aku udah meninggoy. Ini sebenarnya nggak apa-apa sih lu lakuin hal ini. Soalnya gue tiba-tiba lagi jalan kan tadi, terus ngeliat ada merah-merah di map apaan. Jadi gue samperin aja. Oh, ini kayaknya mah gangster ya? Gangster berantem sama polisi terus mereka pada meninggoy. Oh, katanya di bawah ada itu tuh, ada duit tuh. Coba kita ke bawah, ada duit apa enggak ya? Weh, apaan tuh koper tuh? Kita ambil kopernya. Yeah. You're dead man, ya. Yeah. Yang mati tuh elu, no kan? Dia bilang, lu bakal mati cuy. Eh, dia mati. Jangan coba-coba ikutin karakter yang ada di GTA. Jadi kita di sini lagi ikutin si Trevor nih, Uncle T. Tadi udah marah tuh dia tuh. Ngapain lu coy? Oh, oke kata ya. Udah gue bilang, stop ikutin gue. Nah, apa sih ini marah-marah? Kan kita cuma mau ngikutin doang ya. Masa nggak boleh sih? Jahat banget nih Uncle T. Michael, waduh, kita disuruh pergi. Kasar lagi tapi ngomongnya. Kita kan brother Uncle T. AT. Kok kita manggil dia Uncle ya? Iya, gue pergi deh. Eh, iya. Coba kalau kita ikutin Franklin. Kayaknya Franklin nggak bakal marah deh. Dia kan baik hati cuy. Ya Franklin ya? Loh. Marah tuh dia ternyata. Eh, maaf deh.
Emang kenapa sih kalau kita ngikutin? Kok dia marah-marah deh? You annoy me tuh, katanya lu ganggu gue. Eh, ya maaf deh. Emang kenapa sih? Gue juga mau nyebrang nih, santuy deh, gue gak ngikutin deh. Gue nyebrang dulu, abis itu gue pergi dari lu. Lah, pede banget, gue cuma pengen nyebrang doang. Malah ditinju sama dia. Jangan kalian coba terbang di atasnya military base. Ini kita mana pendek banget lagi ya kan terbangnya. Karena selain kita bakal dapet bintang, kita juga bakal dirudal begitu. Anjir, dirudal gue cuy, bener cuy, ini mah kacau. Terus di belakang, oh ada Hydra lagi. Buset deh, ya ampun. Di belakang kita udah ada Hydra juga. Iya, Hydra nya kenapa jatuh ya? Iya, kenapa Hydra nya yang ngedrop anjir. Yaudah deh, kita kabur ya guys, kalau gitu guys, kabur. Tolong, ini gimana cara ngilangin bintangnya ya? Kita lagi di rumah Trevor nih. Kalau kalian di rumah Trevor, jangan coba ngelakuin hal ini. Yaitu apa? Nyobain hoof gas. Kenapa? Lihat aja nih, kalau nyobain hoof gas, ini efek sampingnya nih. Gila. Melayang, Trevor melayang. Waduh, sampai jatuh begini. Sampai pingsun dia. Kita lihat kita kemana nih. Aku di mana? Om. Ini di mana anjay? Lu. Kita nyasar di skate park, tapi kok kayak skate parknya udah enggak keurus gini? Eh, ini skate park atau kolam renang, sorry. Mana Trevor nyariin maknya lagi? Jangan coba-coba kebanyakan minum air yang ada di toko sepatu. Nah. Emang kenapa bang kalau banyak minum air di toko sepatu? Kenapa ya? Kalian coba lihat aja deh nih. Nah lu, langsung ngawang-ngawang kan kita. Jangan coba sok asik sama polisi. Ini kayak gini nih, apalagi sampai masuk ke dalam kantor ya nih. Weh, amun pak. Wes, kan kita cuma pengen berteman doang pak. Ya, kenapa? Langsung ditangkap gue ini. Jangan coba kelamaan burnout. Emang kenapa bang kalau kita kelamaan burnout? Kenapa ya? Kalian lihat aja tuh, kan banyak kegesek-gesek mulu ya sama apa namanya sama aspal, tapi dalam keadaan cepet sampai berasap begitu lagi bannya. Ini jadinya nih efek yang terjadi kalau kita kelamaan burnout. Tuh, denger nggak kalian? Langsung pecah cuy bannya cuy, hilang dari dunia ini bannya. Sampai tinggal velgnya doang loh ini. Keren banget nih emang nih rockstar. Oke kalau begitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video konten di channel Dira Gaming. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dira Gaming pamit undur diri. Bye-bye.